Ya, oke, guys. Nah, saya mau review sedikit nih. Ini unit Cobra Tech 9 yang udah saya upgrade dan repaint ya. Upgrade-nya sih nggak full ya, teman-teman ya. Ini cuman gantiin bar tembaga sama diperpanjang aja imbarnya. Jadi panjang 28,2 ya. 28 cm,2 mili. Ini udah saya repaint, terus udah saya buatin hop up juga. Enak teman-teman pakai. Tadi saya tes sekitar 45 meter ini masih sampai ya. Itu efektif lurusnya sampai 35-an lah itu untuk BB 0,2. Kalau 0,12-nya 45 meter itu masih baru mulai turun ya. FPS-nya kita tes dulu ya teman-teman ya. Itu udah saya isi 4 buah BB, 2 yang 0,12, 2-nya lagi yang 0,20. Ya, kita coba tes krono ya. Oke, teman-teman. Kita tes ya. Ini yang 0,12 dulu ya. Coba kita tes sama-sama berapa kira-kira ya. Bismillah. Wah, nabrak kayaknya tuh 116. Sorry ya. Sebentar, saya lepas aja. Ininya saya lepas biar gampang. Oh ya, ini auto locknya udah saya copot ya teman-teman, biar gampang. Kita tes lagi. Eh, 307. Itu 0,12 ya. Tadi yang pertama kayaknya nabrak. Kita coba yang dua kali yang 0,20. Mana itu? Kurang masuk kali teman-teman, sorry. Kok BB-nya nggak keluar ya? Kita coba lagi. Dua empat belas. Dua sepuluh. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini di inbar tembaga panjang 28. Udah sama, udah ada hop up ya, jadi agak turun FPS-nya. Sebelum hop up tadi saya pakai inbar copotan apa namanya? M416 ya, yang standarnya, yang tembaga. Itu dapat 0,12-nya 3,12. Tapi belum ada hop up ya. Terus yang 02-nya tadi 235-an kalau nggak salah, kurang lebih. Nah, ini udah dikasih hop up kan, otomatis dia melambat ya, ketahan hop up, tapi dapat FPS-nya lebih tinggi sedikit. Oke teman-teman, seperti ini unitnya nih yang udah saya upgrade dan repaint. Kalau teman-teman mau buat ya, mungkin bisa jadi referensi seperti ini. Ganteng ya. Oke teman-teman, untuk project selanjutnya mungkin sebenarnya itu udah duluan M416 saya tuh, cuma tadi inbarnya saya ambil ya, saya pindahin ke sini karena tanggung ini kurang panjang tadi kalau pakai yang copotan dari itu tuh, dari 416. Ini mainan kokang spring ya, seru juga teman-teman. Selain kita main PCP, itu unit buru saya GTX, dan ini juga bullpup yang baru saya bikin dari PVC teman-teman, cuman belum sempat saya review ya. Saya juga nggak buatin video prosesnya karena ribet kalau lagi kerja sambil bikin-bikin video. Seperti ini teman-teman, ini bullpup Sangatta ya basicnya ya, laras 30 cm. Kapan-kapan kita review. Oke. Ya, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Oke, ya. Bye-bye.